Babak kedua kuning keranggan F legend dari apa yang terjadi datang tekanan tapi kali ini akhirnya mampu memenangkan tekanan dan akhirnya bola kembali mampu diraih oleh pemain dari Garuda melakukan tekanan merasa tekanan di sana tapi terhenti di tengah jalan bola diambil oleh pemain utang dan jauh memberikan umpan di sana tapi kali ini terlalu berat umpannya bola dihalau bergantian pemain untuk keranggan legend di mana nomor 28 saudara Karet digantikan nomor 17 Wahyu. Ya kita saksikan di awal pertandingan babak yang kedua kali ini keranggan legend melakukan pergantian pemain di mana Karet yang merupakan pemain depan yang sampai turun-turun kali ini belum mampu memberikan kontribusi golnya digantikan di oleh datang bantuan
kemudiannya Afian bekerja sama dengan siapa kita lihat mencoba ke belakang, tarik ke belakang kembali. Kita lihat, dengan kaki kanannya layakan juga melambung tinggi, namun mampu dipotong di tengah jalan oleh pemain dari Keranggan. Tapi lagi-lagi satu-satu ke pemain dari Garuda. Dan dek umpan jauh di sana, di mana kita saksikan Eka kali ini dengan dek kontrol sejenak. Apakah yang akan diberi umpan? Masih pemain dari Garuda Asia di daerah sendiri. Umpan manis menghilang di sana, pemain belakang coba tutup ke depan. Tapi lagi-lagi kira-kira umpannya. Tunjukkan, Pak. Ada pemain dari Keranggan Legend, kita lihat melakukan tekanan yang cukup cepat di sana. Memberi umpan, apa yang terjadi? Datang panduan sang kapten kali ini memberikan umpan. Tendanya, kapten masuk-masuk di lantainya. Keranggan Legend mencoba melakukan serangan. Bagaimana kita saksikan terjadi panduan? Dan akhirnya kembali. Datang panduan sepeng. Lagu-lagu kali ini pemain dari Keranggan melakukan tembakan bu. Luar kotak penalti, namun hasilnya belum signifikan dan belum mampu memperkecil kesalahannya. Sementara kembali Keranggan melakukan tembakan bu. Tapi sekarang terdekat sehingga diambil alih pertahanan yang ingin ada Andika. Apa yang mencari masih Andika? Dan akhirnya kali ini berhasil tidak mampu melewati ataupun melakukan tembakan terhadap Andika. Tanda kembali serangan yang dibangun oleh Garuda Jaya. Terbalik kali ini di mana sang kapten dari Keranggan Legend memberikan umpan kepada nomor 82. Datang bantuan di sana, namun dibalik tangga terlebih dahulu salah seorang pemain dari Keranggan melakukan pelanggaran tembakan dekat tidak dimaukan oleh Eka. Di mana ada Andika, tapi kurang akurat Andika di sana. Satu datang kembali bantuan melepas tidak masuk, tapi dikosong kembali di tengah jalan. Keranggan kembali balik melakukan tekanan. Bagaimana kita saksikan masih pemain nomor 42 melakukan pelanggaran cukup tinggi. Para pemain dari Garuda Jaya memiliki kekuatan cukup kecil, namun lupa adalah luar biasa. Sebab tanpa kebetulan masih mampu mengungguli dengan skor yang cukup baik, yaitu 2-0. Dan kemudian terjadi lemparan dalam kotak untuk Garuda Jaya, di mana 13 itu membelakang yang bisa aktif dalam melakukan ataupun membantu serangan. Itu kali ini kontrol sekurang itu bakal yang diberi umpan, namun terhalang di tengah jalan. Orang diambil air dengan kita ya, sejak kali dari kita ya. Pencabar gawang Maladi dengan sikapnya keluar dari sarangnya menghalau pukul bundar, mengamankan darahnya dari kebobolan. Bunda kali ini aman, tapi datang lagi tekanan lewat kecepatan di dalam kuat bundanya. Orang diambil air oleh pemain dari Garuda Jaya, sikapkan tengah. Tapi kali ini rupanya tidak ada yang bisa melangkah buru-buru, sudah pada kedekatan menang di sana, tapi memilih melakukan tembakan langsung.
Tambahkan dalam tinggal 28 aku kontrol sudah berhasil kontrol cukup kontrol aku umpan kembali pada pemain depan di sana lagi mampu dipotong di sana cawar Ardian cukup baik di depannya Rianda ada pembangunan tanah jari Garuda tidak mampu memotong sebelum sampai ke bawah kali ini Eka dengan lincahnya bekerja sama kepada pemain tanah di sana nomor 26 yaitu Kita lihat saja kebutuhan dari pemimpin pertandingan. Kalau melihat di sini cukup keras terjadi benturan. Akankah mendapat hadiah satu kuning dan kita saksikan. Kita rupanya namun sudah mampu kembali dan masih mampu melakukan pertandingan. Hingga tembakan bebas saja untuk masuk samping. Penjaga langsung ini yang akan melakukan. Lakukan tidak, saya melambung di sana tahan dengan bebas. Dan kembali karbatanya melakukan tekanan. Lewat nomor 29 yang sudah Eka. Kontrol sempurna Eka, siapa saya yang ambil penumpang. Memilih ke belakang, siapa bantuan di sana. Melepas tekanan, ada di mana ya di sana. Akan lepas ke dunia atas. Tepat sekali tangga, melakukan tekanan. Lewat sektor di sana. Kita akan melakukan pelanggaran. Kita akan melakukan pelanggaran.